Encik Aziz nak bahaskan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada ada mesyuarat pada pagi ini, syukur alhamdulillah saya diberi peluang untuk memperkatakan mengenai dengan usul yang akan dibahaskan sebentar nanti, iaitu dengan kenaikan penambahan RM10 kepada yuran PIBG, yuran PIBG, di mana walaupun kita menghadapi suasana pandemik COVID-19 ni, pada saya untuk membuat penambahan saya berharaplah kepada beberapa berharap dapat menyokong, kan, kerana memang kita dengar tadi PIBG banyak, kan, tetapi keperluan komitmen untuk pembelajaran anak-anak itu amat penting. Semoga kemelangan anak-anak itu pada tahun SPM 2021 khususnya, 2022 khususnya, akan meningkatlah, akan mencemerlangkan anak-anak kita dengan sumbangan kita sebanyak RM10 itu. Banyak pihak sekolah akan dapat membuat aktiviti-aktiviti, kan, kerana kita anak-anak yang sekarang ni tidak dapat hadir ke sekolah, kan, dan dengan sumbangan tambahan RM10 tu dapatlah sekolah mengadakan apa ni, modul-modul, kan, modul-modul yang lebih lebih baik, kan. Maaf, saya tak apa dengar, saya gangguan suara. Saya akan datang. Dan saya menyokong usul tersebut dan agar kita sama-sama lah, kan, memberi kerjasama yang baik kepada pihak pengurusan sekolah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Abdul Aziz. Puan Rozana, kat sini memang clear, jelas ucapan Encik Abdul Aziz tadi. Mungkin masalah talian kot. Gangguan talian. Jadi kita teruskan. Kalau ada lagi ibu bapa yang nak waris ataupun ahli yang nak bahaskan, kita buka. Kita buka lagi untuk perbahasan. Ada. Kalau tiada, saya dah buat, saya dah wujudkan pool undian dalam Telegram MAT PIBG 2021. Undian berbunyi, perbahasan usul sumbangan PIBG ditetapkan RM30 per keluarga. Yang undi yang menyokong sila undi sokong, dan yang tidak menyokong undi tidak menyokong. Setakat ini ada 16 undian. Teruskan mengundi. Kita bagi masa, kita buka peluang untuk mengundi dulu. Okey, ada 20 undian. Terima kasih kepada yang telah mengundi. Yang belum mengundi, jalankan tanggungjawab demi meningkatkan keberkesanan PIBG SMK Feldana Ramlah. Yang tiada dalam grup lagi boleh masuk, boleh rujuk link-link yang diberikan. Kita ada baru 25 vote. Sedangkan kita, keahlian mesyuarat ini yang sedang live 84 orang. Jadi saya minta kerjasama semua untuk mengundi bagi melancarkan majlis kita pada hari ini.
Okey. Setakat ini 40 undian. Teruskan, okey. Undian terus meningkat. Kita bagi 2 minit lagi untuk undian. Selepas tamat 2 minit, 11.50 kita akan tutup undian dan kita akan umumkan sama ada usul ini diluluskan atau ditolak. Assalamualaikum, bos. Ha. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Boleh. Ha. Okey, kerana ada ni saya lihat 52 dah menyokong. Semua warga SMK Felda Neram layak mengundi. Terutamanya waris lah, waris dan guru-guru. Walaupun tiada anak di sekolah, tapi guru-guru juga sebagai ahli PIBG. Jadi boleh tekan undian. Saya bagi masa 2 minit dah lebih. Jadi 1 minit lagi kita bagi masa tambahan untuk vote. Tak apa, yang tak boleh menyokong, type sokong. Okey, kita akan kira masuk dalam undian. Sebab kalau saya postkan balik undian ni, dia akan tuan-tuan dan puan-puan kena select balik, kena apa dia, undi balik. Jadi banyak kerja pula. Jadi kita akan, yang tak dapat undian sila type sokong. Okey, saya menyokong tu. Terima kasih. Okey, okay, terima kasih. Kita tengok. Okey, jumlah mungkin saya boleh paparkan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada skrin tuan-tuan dan puan-puan. Keputusan 97% menyokong usul yang dibentangkan, yang dicadangkan, dan 3% tidak menyokong. Jadi boleh tengok pada skrin Telegram masing-masing pada pool yang disediakan. Terima kasih kepada semua yang menyokong dan memahami kehendak ataupun suasana keadaan yang dialami oleh sekolah. Semoga dengan sokongan ini dan lulusnya usul ini dapat meningkatkan lagi
keberkesanan kita dalam menggerakkan PIBG lah. Okey, selesai untuk urusan pembentangan usul. Kita teruskan dengan agenda seterusnya pemilihan AJK PIBG 2021. Sebelum itu, sebelum kita jalankan pemilihan PIBG, saya mewakili seluruh kepimpinan PIBG 2018-2021. Saya mewakili IDP PIBG yang ada pegangan dalam mesyuarat pada hari ini dan juga Puan Nora ada ke Puan Nora yang nak bubarkan ni? Kalau Puan Nora ada? Cikgu rasa lain ke lah. Okey, jadi saya wakil lah untuk membubarkan. Okey, jadi saya mewakili seluruh kepimpinan terutamanya YDP dan NYDP memohon kemaafan jika ada kekurangan, kesalahan sepanjang menguruskan PIBG yang lepas. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim membubarkan AJK Ahli Jawatan Kuasa PIBG sesi 2021. Jadi dengan ini saya membuka kepada pencalonan pengurusi sementara untuk jalankan pemilihan AJK baru. Dipersilakan untuk pencadang pengurusi sementara. Dipersilakan. Saya Cikgu Norizan binti Abdul Ghani mencadangkan supaya Ustaz Muhammad Fifli bin Yasin untuk menjadi pengerusi mesyuarat dalam mesyuarat agung kali ke-18. Okey, terima kasih kepada Cikgu Norizan atas cadangan tersebut. Maka saya, ada yang membantah? Ada yang membantah? Kalau tiada yang membantah, tiada bantahan, saya persilakan Ustaz Muhammad Ustaz Kifli untuk meneruskan agenda mesyuarat iaitu pemilihan AJK. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rasyain selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SU PIB SMK Fendan Ram yang berusaha Cikgu Azhar bin Ali Pengetua SMK Fendan Ram yang berusaha keseluruhan jawatankuasa PIBG AJK dan juga jawatankuasa AJK PIBG sesi 2020 yang berusaha Cikgu Nur Sizalwati yang berusaha Cikgu dari Zah Bukit Jawab Bukan Akur di Kelam rakan-rakan guru khususnya yang hadir pada hari ini semua yang dihormati para ibu bapa atau waris anak-anak pelajar sampai Fandian Ram tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sekarang saya rasa ini adalah kemuncak mesyuarat kita pada pagi ini insyaAllah iaitu pemilihan jawatankuasa PIBG SMK Fendan Ram untuk sesi tahun 2021. Untuk makluman semua, antara yang akan kita pilih untuk sesi pada tahun 2021 ini ialah sudah tentu yang pertama YDP, kemudian NYDP, seterusnya 5 orang ahli jawatankuasa yang terdiri daripada ibu bapa. Untuk makluman bagi jawatankuasa guru akan ditentukan oleh pihak sekolah berdasarkan kepada tugas-tugas yang mereka pikul bersama dengan tugas lain di SMK Federal ini. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada pemilihan NYDP dan juga 5 orang AJK
terdiri daripada ibu bapa, anak-anak pelajar SMK Federal. Jadi sebelum itu saya bukalah majlis ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mencalonkan calon-calon kita pergi satu persatu, iaitu calon YDP. Jadi saya buka peluang ini kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk mencalonkan calon-calon YDP untuk diundi oleh tuan-tuan sekalian. Jadi yang terpapar di skrin tuan-tuan itu adalah calon yang sedia ada, tapi kita masih lagi buka kepada hadirin yang hadir pada hari ini untuk membuat penambahan daripada calon yang ada. InsyaAllah dipersilakan. Okay, Cikgu Nalizan, nampak ada angkat tangan, sila. Saya Cikgu Nurizan, saya mencalonkan Cik Muhammad Syukri bin Ali untuk memegang jawatan yang dipertua PIBG SMK Federal sesi 2021-2023. Sebab kena perkenalkan juga pencalonan oleh siapa. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Cikgu Nurizan. Seterusnya, pada yang lain. Para ibu bapa lain, jika sekiranya ada. Sila, Cik Ayu nampak speaker tu nampak ada tu. Ada okey. Tak ada lagi. Puan Rohana Muhammad Amin, dipersilakan, nampak macam nak cakap, nak cadang ke seseorang, dipersilakan jika sekiranya ada untuk calon YDP PIBG. Saya nampak dalam skrin lah. Tidak lupa pada ibu bapa yang lain lah. Terima kasih, Encik Aziz, ada tak? Saya tengok kalau mic tu dia ada macam gerak-gerak, saya panggil terus. Sila. Jadi sekarang ni calon yang ada di atas narat. Okey, Norizan. Cik Norizan angkat tangan, sila. Saya mencadangkan agar cadangan ditutup. Ada dua orang wakil, ada dua orang kan? Sekarang ni ada dua calon. Ada sokongan tak cadangan ditutup? Kita minta satu sokongan. Sokong. Okey, kita terima dua orang calon ini. Jadi ICU, Cikgu Rasyain, kita undi dulu untuk calon YDP. Ke lagu mana? Betul-betul Ustaz, betul. Okay. Jadi kita tunggu undian pool yang akan diwujudkan oleh unit pemilihan. Jadi semua ibu bapa dan semua ahli PIBG boleh rujuk grup Telegram yang kita undi usul tadi untuk mengundi dua calon yang telah dicalonkan lah. Cikgu Rosai. Cikgu Rosai. Ya, saya. Masuk juga dalam chat eh? Chat? Dalam chat tu. Link tu. Okey. Saya rasa unit pemilihan dah bagi dalam chat ni. Ada lagi? Tak ada lagi kan? Chat. Itu platform pemilihan, platform rasmi pemilihan AJK MAT. Diberikan oleh Cikgu Nawawi, tekan grup tu, tekan Telegram tu, kemudian ahli akan masuk ke Telegram. Okey. Okey, kita pergi masa berapa minit? 10 minit, 5 minit. Okey, poll telah di banner. Sekarang ni ada 23 undian. Ibu bapa boleh terus, ahli boleh terus membuat undian lah. Okey, para ibu bapa, waris, kita terus mengundi. Kedudukan sekarang adalah 50-50 untuk makluman. Kita perlu banyak mengundi. Kalau boleh semua yang hadir pada hari ini,
buat undian. Cikgu Raj Ain, kita bagi masa berapa minit? Mungkin satu minit terakhir Ustaz, sebab sekarang ni ada 55 undian. 55, okey. Jadi kita bagi masa seminit lagi untuk ibu, untuk semua ahli mengundi memilih calon yang menjadi pilihan hati. Okey. Kita audience kita ada seramai 79 orang lah, 70 orang semua sekali. Okey, saya rasa boleh dah Ustaz. Seminit dah tamat. Okey, jadi sekarang ni kita berhenti dahulu untuk undian calon YDP SMK Fadan Ram. Nanti keputusan akan diumumkan oleh jawatankuasa pemilih. Betul tak? Cikgu Rasain. Kemudian seterusnya kita pergi kepada calon YDP. Calon NYDP PIBG SMK Fadan Ram. Untuk makluman, calon yang sedia ada seorang, Encik Zamzuri bin Yusof. Dan saya buka kepada hadirin untuk buat pencalonan terlebih dahulu sebelum kita buat undian. Sekiranya tiada pencalonan, maka ya, untuk calon YDP ini tiada undian lah. Sila. Silakan hadirin, ibu bapa, para waris, anak-anak SMK Fadan Ram untuk membuat pencalonan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tidak ada maka proses pengundian tidak akan dijalankan. Kita pakai sahaja pencalonan yang ada. Saya perlu sokong cadangan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dengan calon yang yang ada ini. Okey, Cikgu Nurizam sila. Sekiranya tiada bantahan, saya cadangkan cadangan ditutup. Sokongan? Saya menyokong. Okey, disokong oleh Anis Sofia. Saya tengok nama kat sini. Maka dengan ini untuk calon NYDP PIBG SMK Fadan Ram diputuskan kepada Encik Zamzuri bin Yusof.
Seterusnya kita pergi kepada pemilihan AJK. Sebenarnya AJK yang diperlukan 7 orang, betul tak? Cikgu Norizan, 7 orang kan? Ya, 7 orang Ustaz. 7 orang. Betul-betul. Jadi di sini ada 8 yang tercalon. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi mencalon nama-nama lain untuk kita tambah. Ataupun tuan-tuan bersetuju dengan barisan yang terpapar di skrin ini. Dipersilakan tuan-tuan untuk buat calonan sekiranya ada. Puan Rohana macam ada cadangan dia tu. Puan Rohana bin Muhammad Amin mengawal kita selaku ibu bapa lah. Atau boleh calon diri sendiri. Ada tak? Ataupun ada cadangan supaya kita terima sahaja senarai ini untuk dibuat undian. Okey, Encik Wakil sila nampak kat tangan. Encik Abu Bakar. Saya tarik diri tu. Ya. Yeah? Kalau Encik Abu Bakar tarik diri masalah. Tarik diri. Encik Wakil telah menarik diri. Kalau Encik Wakil telah menarik diri, maka tiada proses pengundian yang akan berlaku sebab tak ingat tujuh saja. Kita akan pakai apa yang ada di papan lah. Okey. So untuk makluman jawatankuasa pemilih, Encik Waka bin Yasin telah menarik diri. Kemudian saya tengok Encik tu, Cikgu Nozawani ada angkat tangan. Sila Cikgu Nozawani. Saya boleh cadangkan kan? Boleh. Saya cadangkan Cikgu Rohana. Cikgu Rohana, okey. Cikgu Rohana binti Yusuf kan? Okey, Cikgu Rohana binti Yusuf. Seorang je ke ramai lagi? Seorang eh? Orang lain boleh cadangkan pula. Cadangan baru Cikgu Rohana binti Yusuf untuk perhatian jawatankuasa pemilih untuk dimasukkan dalam senarai pool nanti. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nozawani. Sama. Okey, ada cadangan lain? Encik Ayub macam ada tangkap tangan dalam gambar. Tak apa, boleh cadang. Encik Gunarizan. Gunarizan ada tangkap tangan tu? Saya mencadangkan Encik Abdul Aziz Ibrahim dilantik sebagai AJK PIBG. Sebab tadi kalah pemilihan untuk YDP kan? So saya cadangkan dia dilantik sebagai AJK. Terima kasih. Okey, cadangan kedua daripada senarai ini untuk makluman AJK ialah Encik Abdul Aziz bin Ibrahim sebagai ahli jawatankuasa. Seterusnya, Encik Wakil macam angkat tangan tu ke dah lama ni? Open queue. Okey, Encik Waka, sila. Potong kira tu. Potong kira, okey, alright. Tarik diri. Okey, sesar dah Encik Waka. Atau ada cadangan supaya cadangan ni ditutup? Cadangan ditutup, ya tu. Okey, cadangan daripada Encik Waka supaya cadangan ini ditutup. Sokongan? Sokong. Okey, Encik Ayub sokong. Untuk makluman jawatankuasa pemilih, sila buat poll di dalam Telegram untuk diundi oleh para hadirin. Dipersilakan. Jadi ibu bapa, waris dan juga sekalian yang hadir pada hari ini, bolehlah mula mengundi di dalam Telegram. Ustaz?
Ya, ya, sila. Undi berapa kali Ustaz? Undi sekali je. Sekali je? Ada 8 calon ni? Sekali je? Minta maaf mencelah. Minta maaf mencelah. Untuk poin ni, untuk calon-calon AJK PIBG, kita dah buat multiple work. Maka calon-calon boleh diundi seramai 5 orang kan? Ke 7 orang tadi? 7. Okey, 7 orang. Maksudnya setiap pengundi dia boleh tik 7 orang calon. 7 orang calon ya. Jangan lebih ya. Okay, setiap pengundi boleh tik seramai 7 orang daripada senarai yang tertera di Telegram. Wan. Siapa Wan? Ustaz Wan kot. Ada nampak angkat tangan, sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Encik Abdul Aziz Ibrahim tu saya tengok dalam undian. Yeah. Dia mengatasi Cukri tu. Sedangkan yeah, nama dia dah ada dalam AJK pula. Kan? So kita potonglah Encik Aziz. Untuk AJK pemilihan untuk Encik Aziz ni dipadamkan daripada senarai AJK ya. Jangan risau, kita akan ambil 7 yang terbanyak lah di kalangan yang tersenarai dengan tidak mengambil kira Encik Aziz seorang lah nanti kalau keputusan itu. Okey, kita masih lagi beri masa pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira kita bagi masa lagi 2 minit untuk tuan-tuan membuat undian. Tuan-tuan dan puan-puan buat undian lagi 2 minit. InsyaAllah ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, keputusan rasmi akan diumumkan oleh jawatankuasa pemilih yang diketuai oleh Cikgu Nawawi sebentar lagi lah, insyaAllah. Okey, macam mana jawatankuasa pemilih Cikgu Nawawi? Dah bersedia untuk buat pengumuman? Masa dah yang lebih 2 minit itu telah berlalu. Jadi saya serah kepada jawatankuasa pemilih yang diketuai oleh Cikgu Nawawi untuk membuat pengumuman di atas semua pengundian yang telah kita buat sebentar tadi daripada YDP, NYDP dan juga 7 ahli jawatankuasa yang lain. Cikgu Nawawi, dah bersedia?
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Okey, sorry ambil masa sikit. Tak apa, kalau tak bersedia tak apa, kalau bersedia teruskan. Jadinya saya nak mencelah sekejap tadi. Untuk undian YDP tadi kita ada bagi masa seperti mana yang Cikgu Rashain bagi tahu tadi. Jadi kalau ikut pada masanya tadi, Encik Muhammad Syukri sudah mengatasi Encik Abdul Aziz ikut masa. Tetapi setelah kita buat undian untuk calon-calon AJK pula, kita dapati Encik Muhammad Syukri telah diatasi oleh Encik Abdul Aziz. Jadi saya nak minta pandangan, kita nak ikut masa ke yang telah kita tetapkan atau macam mana sebenarnya? Mungkin Ustaz Kifli boleh respon. Okey, oleh kerana kita sekarang ni berdasarkan detalian, memang kita bagi masa. Namun begitu, oleh kerana kekangan daripada peranti dan juga talian, mungkin akan berlakulah pelbagai masalah. Juga kita boleh pertimbangkan, walaupun saya nak serah kepada para ibu apa sama ada untuk terima atau tidak undian selepas daripada masa yang diberikan. Sebab kita pun sebenarnya mengambil kira jugalah dari segi kedudukan tuan-tuan dan puan-puan serta faktor alat peranti dan juga talian-talian serta ialah kadang-kadang kebolehcapaian internet di kawasan tuan-tuan tu. Jadi sebenarnya saya tak buat keputusan, saya nak beri kepada jatuh ke hadirin apa untuk buat keputusan. Silakan. Sama ada kita nak terima ataupun tidak selepas masa. Ustaz, saya cadangkan kita ikut masa. Sebab tadi kalau disebabkan ikut masa tu lah, bila nama Cik Aziz tak menang jawatan kali keundian lah, ikut masa tadi disebabkan tak menang dalam jawatan YDP tu yang saya cadangkan dia untuk jawatan AJK. So sebab tadi dah lepas lama dah, maksudnya dah bincang calon YDP, kemudian kita dah pergi NYDP, kemudian tiba-tiba tengah mengundi AJK baru tiba-tiba undian tu mengatasi. Dia macam kalau kita buat bersemuka pun kalau angkat tangan dah, lepas tu orang kira, lepas sekarang lepas NYDP, tiba-tiba masuk AJK, saya mari ke dia nak angkat tangan untuk YDP, dia dah ambil dah kiranya. Tapi walau macam mana pun ini cadangan saya lah. Saya bukalah juga untuk pendapat ibu bapa lain. Okey, terima kasih Cikgu Norizan. Cikgu Norizan mencadangkan supaya mengikut masa yang ditetapkan. Ada sokongan atau ada cadangan lain? Silakan pada ibu bapa. Ustaz Wan, okey. Sila Ustaz Wan, nampak ada tangkap tangan. Ustaz Wan Dan juga Encik Wakar. Sila Encik Wakar nampak ada angkat tangan. Oh, saya sokong yang Cikgu Nurizah cakap tu. Okey, disokong oleh Encik Abu Bakar. Kemudian Cikgu Wan ni ada angkat tangan ke? Saya tengok dalam queue saya ni. Okey. Kalau tidak ada sebarang bantahan lagi, maka kita terima cadangan daripada Cikgu Norizan, iaitu untuk kita terima keputusan yang pertama untuk makluman jawatankuasa pemilih. Silakan Cik Awi. Okey, Cik Gawi, hello, Cik Gawi. Cikgu Nawawi.
Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Undian pun semua sudah ditutup. Jadinya, untuk YDP, PIBG, SMK Pegandaran, sesi 2021 sehingga 2023, pemenangnya adalah Encik Abdul Aziz bin Ibrahim lah. Laptop berapa clear sangat. Jadinya saya umumkan sekali lagi, pemenang untuk jawatan YDP PIBG SMK Padang Neram iaitu Encik Muhammad Syukri bin Ali. Okey. Yang kedua, jawatan untuk NYDP kita calon tunggal lah, Encik Zamzuri bin Yusof. Okey, manakala untuk jawatan ahli jawatan kuasa PIBG, maka kat sini kita tengok yang pertama Encik Asmawi bin Hussein, itu sebanyak 79%. Okey, yang kedua Encik Al Ehsan bin Abdullah, Puan Siti Nora binti Muhammad, 77%. Okey. Yang ketiga dan yang keempat berkongsi peratusan yang sama, iaitu Encik Al Ehsan bin Abdullah dan juga Puan Rohana binti Yusof. Okey, yang seterusnya Puan Norliza binti Ghazali dan Puan Nozawani binti Draman berkongsi peratusan yang sama, iaitu 71%. Dan yang terakhir, calon ketujuh, iaitu Encik Abdul Aziz bin Ibrahim, iaitu peratusan dia 57%. Maka calon-calon yang saya sebutkan inilah yang diangkat menjadi AJK PIBG SMK Fedan Neran sesi 2021 2023, Ustaz. Okey, saya serahkan kepada Ustaz semula. Okey, terima kasih Cik Gernowi atas pelaksanaan undian tadi. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan tahniah dan syabas kepada mereka-mereka yang telah pun terpilih untuk jawatankuasa PIBG untuk sesi 2021 ini. Jadi untuk itu saya serah kepada majlis ini kepada Encik Syukri bin Ali selaku YDP yang telah berjaya dicalonkan, dan untuk menyampaikan sepatah dua kata seterusnya menangguhkan mesyuarat pada hari ini. Dipersilakan Encik Syukri. Encik Syukri tak? Sila. Kena buka mic tu, Cik Syukri. Mic buka, lain tak boleh, saya gambar tak buka lah. Gambar kena buka, takut orang tak kenal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi kekayaan kepada saya untuk mengemudi PIBG SMK Padang Neram untuk tahun 2021-2023. Yang punya siapa menang, siapa jadi, bagi saya tak kisah. Abang Aziz ke Kak Nora ke Zanzuri ke semua tu. Orang yang bersama dengan saya di sekolah rendah lagi bekerja sama-sama untuk majukan pelajar lah. Jadi lepas ni kita duduk semeja bincang apa yang perlu kita bantu sekolah untuk menaikkan nama sekolah dari segi pendidikan, kurikulum semualah. Jadi mungkin tak ada salah kira ke, saya tak tahulah. Jadi lepas ni agak ada perjumpaan untuk secara formal, tak perlulah Google Meet susah nak cakap lah. Jadi itulah saya rasa. Setakat itu lah cikgu. Nanti kita jumpa semula lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya,
Kalau Aisyu, kita lepas ni tak ada program kan untuk ucapan penangguhan daripada YDP, betul tak? Tadi tu dikira ucapan penangguhan tu, Ustaz. Okey. Jadi selesai sudah untuk mesyuarat agung PIBG kita pada hari ini, dan saya serahkan majlis pada hari ini seterusnya kepada pengerusi majlis yang daripada awal tadi. Dipersilakan untuk buat majlis penutupan. Dengan ini berakhirlah sudah majlis mesyuarat PIBG kali ke-18 SMK Fiadana Ram. Diucapkan terima kasih kepada semua guru dan juga ibu bapa kerana sudi hadir dan juga memeriahkan lagi majlis mesyuarat kita pada kali ini. Sekian dahulu, saya mohon 10 jari memohon.